hasilnya. Inilah hasilnya udang kat loh. Ni. Ha. Wah, paling. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berhujung minggu ya semua. Okey, hari ni saya nak pergi repeat balik mancing udang semalam. Sekarang ni dah ada dekat JT, dekat Rakit. Air nampak macam air keruh hari ni. Air keruh sikit. Tapi okey lagi lah. Macam semalam cantik, air dia cantik. Hari ni keruh. Saya bawa pancing 2, 4, 6, 7 7 pancing mancing udang. Berumpankan ni cacing tanah. Menggunakan mata ni mata cak helang nombor 11 size 11. Okay. Saya lebih suka pakai mata ni sebab dia agak kuat sedikit berbanding dengan mata sepit biru ke macam tu lah. Sebab yang ni ikan pun dia sapu. Kalau macam mata yang saiz nombor 3, nombor 2 sepit biru ataupun mata cak udang tu, ikan-ikan macam lampam apa semua tu susah sikit nak dapat. Bukan apa, satu lagi sebab mata tu dia agak besar. Susahlah nak ikan nak makan. Macam mata saiz 11 ni ngam-ngam untuk ikan lampam Jawa, ikan lampam merah, kerai, baum saiz-saiz setengah kilo tu boleh dapat lah. Okey. Udang-udang. Okey. Kalau udang makan, kita tak boleh nak sentak dia. Kita tarik slow je layan. Biar dia yang sangkutkan sendiri dia punya dekat mulut dia. Okey, kita layan slow macam ni je. Okey, ada Jadi kita letak balik. Itu je cara dia. Okey, hari pun dah petang. Mohlah kita balik. Tangan pun dah kena sepit dengan udang ni ha ni. Terbelah dah tepi ni. Udang pun dah naik merah dah ha. Udang pun dah naik merah ni. Babi jahanam dah udang ha. Kena balik dah, banyak sangat dah. Okay. Sekian.